Ya, tidak sengaja ini sebenarnya cari di tempat wisata yang lain. Di sini mana kita menemukan makam. Makam Mbah siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalurnya kayak ini makam orang yang punya sini. Oh, ini ada pengrajin batu. Pengrajin batu. Oke, kita coba explore ke atas itu. Ini masih di Telomoyo Adventure. Ini apa ini? Kok ada lubang-lubang? Lubang apa enggak tahu. Ah, baikkan. Kita naik ke atas. Oh, ini antena. Wah, ini keren. Ini ternyata jalur keren sekali. Mantap. Eh, Renio. Korene we. Wah, antenane iki gede. Tambang wong mesti iki. Sake. Ora ditali. Zik-zik. Wis ra mancar. Gorene helmku tak gorene ya. Nah, ini yang mungkin yang belum banyak diketahui. Wah, itu jalur ekstrim maksudnya medun rono lur. Rawani tapi bekasnya ini ada yang turun ke sana, padahal terjal sekali. Ini Gunung Merbabu, sayangnya ini kabutnya sudah pindah ke sini, jadi nanti tidak kelihatan. Ini yang jarang sekali orang naik ke puncak Gunung Telomoyo, itu ke tempat yang sini. Nah, ini yang paling keren. Tih, mantap. Helmnya tinggal ya, kena sekali lagi sih. Wes istirahat sih, luar-luar. Oke, kulaan apa sih? Keren gimana fotonya. Gelar kolosal. Kok sayang kini panas ya, selut ngasih ya, Bo. Oke, jadi Telomoyo pas apa sini Merbabu pas ngene ya. Kata awannya kita langsung mumbul dulu. Oh, ini tugel. Ini tugel. Kok besar wet kuning lo? Iya, besar ya. Woi, main rata iya. Tati lo, dewe lo. Ojo rono-rono. Ini jenom. Ojo se. Apa lu masukin ke sana lu? Yakin lu? Yakin gak? Ini jorono-rono. Aku ngeri kok. Apa ujung? Nasi gelundung lu man-man. HP ini. Oke lu, mantap people. Turun ke bawah. Tek-tek. Bekasi ini mau medun itu kono ya kayak itu Bekasi kita ini mau medun dulu ya apa orang ngeri ya kita mancari kok gini itu sepi gini nganti-nganti keneng tambah rame semakin siang nanti orang-orang ini kabut arah kono to. Kae kono kabut. Endi? Mana? Kuwi lho sing. Ini dari Palai Pucak sendiri. Ini kita bisa melihat wisata berbagai macam objek wisata. Jadi di bawah sana
itu ada kampung yang terlihat rapi. Keren. Terusan selain itu kita bisa melihat juga persawahan yang cukup luas. Di sana ada rawa pening. Cuma kita tidak bisa akses ke sana karena ini sudah ditutup untuk umum karena ini jalur radio. Jalur transmisi TV juga mungkin. Ini berangsur-angsur awannya pindah, jadi kita bisa melihat objek wisata atau pemandangan dari sini dengan jelas. Oke, gitu dulu ya informasi kali ini. Ternyata puncak dari Gunung Telok Moyo itu kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau kesini. Itu jalannya sekarang sudah bagus. Untuk saya, jangan lupa like and subscribe di video saya dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak panas nih. Ya, sekarang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini saya sudah sampai di Gunung Telok Moyo, puncak Gunung Telok Moyo. Ternyata di puncak Gunung Telok Moyo itu ternyata kayak gini lho. Jadi sekitar sini itu banyak sekali pemancar-pemancarnya. Ini kalau dihitung pemancarnya itu ratusan ya. Ratusan dari pemancar, kalau tidak salah ini radio juga. Wah, ini radio-radio semua nih. Mungkin TV juga. Kalau ini apa? Ini TV mungkin. Sak buak gitu. Wah, itu. Itulah paling keren. Itu radio ini sopo wae. Repeater sopo ini di sini semua nih. Kalau ini apa pemancar TVRI atau apa ini paling mantap ini. Paling besar di antara yang besar. Itu di sini. Tempatnya datar.